Hello guys. Salah. Sana. Okey. Kembali dalam tapau untuk saingan Champions Cup. Inilah hari pertama lah. Hari pertama sekembalinya. Kita berehat lama kerana PKP 2.0. Sekarang kita dah selesai dua perlawanan. Kita nak bermula dengan perlawanan ATM Gardens menentang Kelantan Warriors. Saya mula dulu. Oh, silakan. Okay, untuk pasukan Kelantan Warriors lah. Saya okay. Kelantan Warriors lah. Kelantan. Okey. Okay. Semua sudah maklum lah yang hanya tiga saja pemain diturunkan. Oh, tapi iaitu? Iqbal, Hafizi dan Yushani. Tiga pemain tanpa pemain simpanan. Memang agak bagi saya sendirilah secara peribadi memang sedih lah juga sebenarnya sebab dah saingan memang dah tengah sedap semua. Lepas tu pemain utama pula tidak dapat meneruskan saingan. Yep. Tapi mungkin ada sebenarnya sebab-sebab diorang. Sebab apa ni orang tanya? Sebab apa? Okay. Adam khusus. Tapi persoalannya di mana Aidil, Aiman dan juga Naim Izani, pemain utama serta pemain tekong muda iaitu Iqmal. Itu yang kita belum lagi mendapat jawapan dan kita mengharapkan apakah diselesaikan segera kerana sayang untuk Kelantan Warriors. Jadi mungkin itu antara faktor menyebabkan mereka tewas kerana ATM kita tahulah. Betul. ATM memang nak menang. Memang nak menang. So memang nak menang set-set. Jadi ternyata ATM berjaya mencatatkan kemenangan pertama. Jadi begitulah tadi servis Yus tidak lepas. Maka kemenangan straight game dicatatkan oleh ATM's Guardian ke atas Kelantan Warriors. Ini sebenarnya bang, sebab kita orang pun daripada segi setting, agak lari, timing, servis saya pun banyak miscue, timing semua tak berapa tepat, pertahanan pun kurang sebab bila sama-sama tak jadi, alhamdulillah rezeki kepada ATM Guardian lah. Sebab bila Yusanif tak dapat lakukan servis-servis yang bahaya, kami agak berhati-hati sebenarnya dengan servis Yohanis ni sebab dia ada macam-macam pelbagai servis. Okey, untuk persediaan hari ini kami dah cuba yang terbaik tapi rezeki tak menyebabkan kami lah. Tapi tak apa, kami akan cuba untuk game yang akan datang. Untuk preparation tu cukup lah. Untuk preparation untuk game ni cukup. Cumanya kami kekurangan daripada segi kalau kata perang tu tak cukup anggota tu, macam tu lah. Kalah, macam tu lah. Seterusnya, berikutnya. Negeri Sembilan Antlers menentang pasukan Penang Black Panthers. Oh, yang ni. Yang ni. Apa dia? Masa sebelum. Sebelum game. Abang Lan tengok siapa yang akan menang. Saya dah tanya dua-dua soalan kepada dua-dua kos. Nak menang set-set ke tie break? Kos Negeri Sembilan kata okey nak try. Tapi nampak saya boleh agak dia rasa macam berat. Penang, nak menang. Saya pun mengharapkan benda ni akan berlaku. Rubber set. Samalah, saya pun sebab semua nak menang dan semua memerlukan kedudukan yang lebih selamat. Tapi nampaknya performance daripada pasukan Penang Black Panthers, pemain muda satu, tapi antara kelebihan satu Penang Black Panthers kesesuaian mereka lah. Sebab tiga pemain Aiman, Zarif dan juga Zulus ni mahu ni dalam national team, so training setiap hari bersama, itu kelebihan buat mereka. Negeri Sembilan nampak sikit struggle, Poxy tak macam biasa. Poxy servis agak slow sikit, John okey tapi hujung-hujung ada banyak silap, ada dua pukulan yang memberikan mata mudah itu. Pak Long pun macam Pak ada. Pak Long pun. Dia setting jauh. Bukan Pak Long kita. Bukan Pak Long. Okey. Kali ini bergantung kepada servis Fosse. Sama ada game ini akan dipanjangkan ataupun berakhir. Sudah. Jauh sedikit tapi dapat diselamatkan. Hafizul Hayazi keluar. Begitulah kisahnya. Mula-mula tu dah pi awal-awal dah pi dengan laju, lepas tu time tengah-tengah set pertama tu kami terikut dengan permainan Negeri Sembilan. Lepas tu last kali kami bangkit balik, alhamdulillah set pertama menang. Lepas tu set kedua kami mula dengan slow. Lepas tu kami bangkit balik pertengahan sampai habis. Kesian sebab kita buat apa semua tak jadi kan. Sebab kita dah leading, kena kejar. Nak pergi tak boleh. Aku rasa macam frust ke. Sebab kita slow sikit kot. Banyak buat mistake sendiri. Buang bola apa semua. Itulah. Kita masih lagi ada chance untuk next round tu. Haa, betul. Apa matlamat kalau menunggu ATM lagi tu? Dah jumpa dah ATM. Okay. So untuk next game, jumpa Kelantan. Tapi apa harapan untuk John dengan pasukan untuk lawan persiapan untuk Kelantan? Untuk Kelantan ni kita kena fokus balik lah untuk dapatkan kecergasan balik sebab kita dah lama berhenti kan. Lepas tu sambung balik, so slow sikit lah. So insyaAllah kita akan buat perbaiki balik mana yang kurang.
dan insyaAllah kami akan try cuba lawan Kelantan. Jadi keputusannya Penang sekarang ni, wah, mereka hampir untuk mengetuai, memastikan mereka akan menjadi juara kumpulan B. Tapi berbalik kepada perlawanan terakhir nanti. Okay, so sekarang apa? Kita nak settle lah. Okay, terima kasih guys. Esok kita tapau lagi. Kami nak pergi tapau lah, no. Bye-bye. Bye.